rapat tentang KSD 66 ya, tentang pemilihan sampah implementasi dari Pergub 77 ya. Alhamdulillah capaian kita di Desember ini pemilihan sampah dari target 6 ton ya, kita sudah terlampaui, ada 8,2 ton itu untuk pemilahan sampah di sosialisasi tingkat RW ini variasi ya, ada beberapa yang sudah melaksanakan, ada yang masih terkendala dengan susahnya ada rumah-rumah elit dan sebagainya ya. Yang jelas kita tetap sosialisasi baik itu secara langsung maupun secara Zoom dengan warga, sehingga target dari kakak memilah yang masih 2,2% itu kita akan meningkat di bulan berikutnya. Tahun depan capaiannya kita maksimalkan ya, karena memang kita juga dapat bantuan dari NGO, yaitu ada dua kecamatan ya, Jatinegara dan Kramat Jati, dan ini mudah-mudahan kolaborasinya semakin bertambah ya, karena memang kita dibantu PJLP pendamping bidang pengelolaan sampah ini, ada bantuan juga dari NGO ya.